dan sendiri. Jadi kisah itu Ibu dan Bapak PH itu program. Program itu program evaluasi. Jadi kalau di kurikulum kita yang namanya penilaian itu Ibu dan Bapak semua itu dikatakan penilaian, evaluasi dan penilaian, assessment dan penilaian. Penyediaan makanan pun kami menyediakannya melalui nasi kotak begitu ya Bapak Ibu, kiranya dapat dimaklumi. Bapak Ibu, acara kita sore ini selesai. Kami mohon Bapak Ibu. Satgas Gerakan Literasi Sekolah Kemdikbud yang sudah kami lakukan tugas ini secara resmi di tahun 2016 ya, setelah Permendikbud nomor 23 tahun 2015 tentang kegiatan 15 Jawa. Tadi di awal pembukaan dari Bapak Safari menjelaskan bahwa di PISA ini asesmennya bebas dari kurikulum dan bukan mapel. Nah, sekarang yang mau saya tanyakan dan masih menjadi kebingungan saya adalah kemarin ketika melakukan uji coba tes itu kan ada kelas 8 dan 9. Nah, bagi kita kelas 8 kan biasanya soalnya setara, sedangkan kelas 9 juga setara sesuai dengan gradasinya. Nah, mengapa di PISA ini kelas 8 dan 9 diberikan soal yang sama? Nah, nanti pertanyaannya bagaimanakah hasilnya? Apakah sama, lebih rendah atau bagaimana? Terima kasih penjelasannya. Usianya 15 tahun. Nah, kalau pas kebetulan anak ini di SMP kelas 9, ya dapatlah. Kenapa SMK itu bisa disasar? Mungkin anak SMK atau SMA kelas 10 usianya 15 tahun. Ini berlaku secara internasional, Bu. Jadi pertanyaannya adalah mengapa kok tidak pakai kelas? Mengapa kok tidak berbasis kurikulum? Ketika kita bicara tentang kompetensi dikaitkan dengan ilmu-ilmu psikologi, dianggap, diasumsikan bahwa kesempatan pertama ini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kemarin. Refleksi simulasi LK pertama tujuannya adalah dapat mengungkapkan karakteristik stimulus, karakteristik pertanyaan, karakteristik bentuk soal, dan hal yang dapat menginspirasi diadaptasi dalam proses pembelajaran diagnostik. Langsung saja ke analisis karakteristik stimulus. Di sini stimulus tersebut kontennya teks drama dan konteks sosial budaya ditemukan pada teks drama Amanda. Cenderung kompleks, cenderung kompleks karena tadi dihitung jumlah kata. Nah, ini kan berarti penjelasan. Kompleks karena jumlah kata. Kompleks karena dari presentasi Bu Karyati dan Bu Ati tadi, karena tidak hanya satu teks ya, multi teks. Sementara sang ratu yang memikirkan tipuan agar bla 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 bla. Jawaban anak-anak terhadap hal ini
rata-rata benar. Itu ya Bumin ya, rata-rata benar, yaitu Amanda membuat Pangeran melupakan kesedihannya. Ini reka yang dibuat oleh Ibunda Pangeran ya, berharap dengan untuk saya Amanda dan Sang Ratu ya judulnya. Disini judul bacaannya yaitu teks Amanda dan Sang Ratu. Kemudian permasalahannya, pilihan jawaban siswa salah pada proses menemukan dan mengenali informasi pada soal nomor 2 ya. Kami menjawab itu karena pada melihat analisis dan jumlah dialognya itu ada 15 itu. Dan dialog terpanjang itu pada dialog Sang Ratu ini, dialog nomor 6. Panjang. Nah ini kan bingung anak. Saya aja juga bingung. Nah, ini jawaban. Kemudian cerita membingungkannya, kemudian jawabannya hanyalah suara cerita yang berulang tetapi agak pelan, suara yang lebih detik. Dan pernah mendengar seorang, mungkin ini kan cerita. Memahami konten cerita. Itu pertanyaan yang nomor 5. Untuk yang nomor 6, proses kognitifnya memahami dan mencari informasi mengenai teks. Nah, di sini pertanyaannya lebih spesifik karena langsung ditanyakan. Contoh pertanyaan, ketika si wanita berkata, lalu aku akan mengurusmu, pada paragraf ke-10. Apalagi anak-anak Indonesia ya, ini sudah tingkatannya tinggi. Yang kita tidak menduga pada akhir ceritanya akan seperti ini gitu. Beda dengan kalau yang aku menangis, itu beda ya. Kita bisa lupa akhir ceritanya gitu. Artinya